niat baca Fatihah untuk Indonesia khusus, supaya negara kita itu aman, tenteram, dijauhkan dari segala cobaan-cobaan, dan semua yang ada pada pundak presiden kami ini yang saya banggakan, Bapak Presiden Jokowi. Maaf ya, jangan salah paham, saya kenal kepada beliau, dengan beliau itu bukan sekarang saja. Jadi ini nindaknan lanjut pada waktu beliau masih jadi wali kota di Solo. Ingat itu aja. Jadi ini bukan basa-basi, ini kenyataan. Dari itu dengan bacaan Fatihah, kita harus baca Fatihah untuk pemerintah kita. Kita baca Fatihah untuk TNI kita, Polri kita, para ulama-ulama sepuh kita, para pejuang-pejuang kita yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini dan dari belenggu penjajah dan kebodohan, lebih-lebih para ulama-ulama kita. Nah, sekarang sudah waktunya kita bangga. Ternyata pemerintah Indonesia tidak bisa dipisah-pisahkan dengan para ulama. Pemerintah Indonesia, ulama tidak bisa dipisah-pisahkan dengan TNI dan Polri. Ini lambang kesatuan yang tidak bisa ditawar-tawar. Harga mati, NK, harga dengan bahasa. Inilah kekuatan Indonesia. Ulama duduk dengan presiden, ulama duduk dengan Pak Gatot Soebarjo, Panglima. Kita duduk dengan kepolisian, Kapolri kita, Bapak Tito. Kita duduk dengan Kasat, kita duduk dengan beberapa tokoh-tokoh pembesar-pembesar TNI Polri. Yang inilah benteng-benteng yang ada di Indonesia. Jangan kita akan mengeluarkan NKRI. Lihat malam hari ini, sore hari ini, ada kita duduk bersama. Inilah kekuatan Indonesia. Dukung pemerintah ini supaya maju Indonesia. Ojo ribut, ay. Setuju kan? Ojo ribut, ay. Setuju kan? Indonesia maju, setuju enggak? Indonesia makmur, setuju tidak? Benar? Buktikan. Al-Fatihah biniyatil qabul bijahi Tuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa khususan baladan Indonesia khosoh. Doa. Indonesia masih damai, peaceful gitu Pak. Masih. Dapat dukungan nggak Pak? Masih lah, tadi kan melihat sendiri sebelum memulai acara kita menyanyikan Indonesia Raya, kemudian juga membacakan Pancasila. Saya kira ini sebuah Islam Indonesia yang ingin kita tunjukkan, sehingga yang berkait dengan persatuan, dengan kerukunan itu terus akan kita gerakkan, kita tunjukkan. Saya kira Habib Lutfi menjadi motor kalau kita lihat apa cara-cara beliau menyampaikan pentingnya persatuan, cara-cara beliau mempersatukan umat, cara-cara beliau menyampaikan pesan nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai budi pekerti. Saya kira beliau mengerti betul Islam Indonesia ini harusnya dibawa kemana. Itu pesan ya. Untuk internasional juga ya Pak ya? Iya, untuk internasional juga. Okay.